Halo, balik lagi di game Rise of Kingdom. Jadi video kali ini tuh sebenarnya saya ingin sedikit meluruskan ya teman-teman, supaya nggak jadi salah paham. Jadi di video-video saya sebelumnya tuh kan saya sering bilang kalau saya lagi fokus buat Open T4. Ya memang saya lagi fokus buat Open T4. Dan saya sering bilang kalau saya tuh kekurangan SDA. Ini supaya nggak salah paham ya. Jadi setiap kali saya habis upload video itu tuh pasti ada aja yang mau ngirim saya SDA gitu loh. Saya tuh nggak ini teman-teman. Sebenarnya saya tuh nggak bermaksud buat inilah apa ya. Buat mau minta SDA dengan cara bikin video seperti itu, enggak ya. Saya nggak ada maksud seperti itu sama sekali teman-teman. Di sini saya juga tuh masih usaha sendiri buat nyangkul. Dan ada beberapa orang yang mau ngasih saya SDA juga, kadang saya tolak teman-teman. Soalnya saya mikirnya tuh begini. Daripada kalian kasih ke saya SDA-nya, lebih baik kalian tuh fokus buat upgrade T4 kalian gitu loh. Buat cepet-cepet open T4, soalnya kan ini KD baru ya. Jadi bukannya nolak teman-teman ya, cuma daripada salah paham aja gitu. Nanti dikiranya saya bikin video seperti itu kayak gimana ya. Jadi ingin dikasih SDA gitu, enggak teman-teman. Sebenarnya saya enggak ada niatan buat seperti itu gitu. Saya juga masih sering nyangkul kok. Kalau enggak nyangkul ya saya punya gem itu buat beli SDA di VIP shop. Ini tuh ada lagi yang ngasih ya, IND 171708. Makasih banyak loh Pak IND 1708. Nanti ini kalau misalkan ini kalau kamu nonton video saya Pak, nanti kalau kok suatu waktu butuh SDA dan saya ada SDA PM saya saja, nanti bakal saya ganti, bakal saya kasih lah. Nggak enak bos, serius. Bukan nggak enak, maksudnya gimana ya. Aduh mas, karena saya bikin video seperti itu jadi kalian ngasih saya SDA gitu ya, kayak dia ngasih saya SDA gitu kan, jadi rasanya kelihatannya kayak gimana gitu ya. Satu sudah bilang dia sebenarnya dari pertama. Ini dia pertama kali di 1708 juga dia ngasih saya SDA banyak banget loh bos. Saya sudah bilang dia juga sebenarnya tuh mending fokus buat apornya dia aja gitu. Cuma katanya dia main santai terus dia nanya katanya butuh apa. Ya udah ya bos. Ini suara kodoknya pasti kedengeran banget ya. Soalnya memang lagi hujan. Tadi sore itu hujan di tempat saya. Terus saya bikin video ini malam, jadi suara kodoknya tuh kedengeran banget, bos. Aduh, dia kasih saya banyak banget loh, bos. Serius loh. Makasih banget loh. Ini ya, IND 1708, ini nicknya ini. Kalau kalian mau minta dia, silakan. Siapa tahu dia mau ngasih. Tadi katanya dia punya 200M wood, bos. Masih dikasih lagi. Cuma dia memang punya akun farm di sini. Duh, makasih banget loh bos. Jadi sekarang saya bisa open T4. Sebenarnya saya ini ya teman-teman, kurang nggak terlalu kurang banyak buat open T4 ya. Ini cavalry dulu yang mau saya buka. Cuma kurang berapa juta ya? 1 jutaan tadi itu teman-teman. Kurang segitu, jadi saya nyangkul sehari atau sehari setengah lah itu, atau 2 harian lah, sehari setengah lah itu baru bisa kekumpul ya. Soalnya saya kan nggak ini ya, nggak rajin-rajin on gitu loh di akun ini juga, jadi saya masih harus on di akun yang lain ya, di akun salah orang sama Miss Susi. Jadi ya kadang pasukannya saya sudah pulang dari nyangkul, itu saya nggak langsung gas nyari SDA lagi gitu. Masih lama gitu, diam di rumah. Baru nanti pas ketika saya on di akun ini, baru saya nyangkul lagi. Makanya sedikit telat, teman-teman. Tapi ini, makasih banget loh ini, IND 1708 sudah dikasih.
Dah ya teman-teman, ini supaya tidak mengecewakan, jadi bakal langsung saya selesaikan ini T4-nya nih. Cavalry. Memang kalau di awal-awal game, Tropes Cavalry itu kepake banget ya. Soalnya kalian bisa pakai buat begal, terus kalau kalian war juga kalian larinya kenceng. Kita tunggu dulu sampai bantuannya full di sini ya, Bos. Saya sebenarnya itu rencana saya awalnya ya, teman-teman. Memang saya fokus buat open T4. Tapi sebenarnya sebelum saya open T4 itu rencana awalnya nih ya. Rencana awalnya saya ingin mentokin engineering sama matematik itu di level 5. Cuma karena nyari SDA itu susah. Jadi saya mentokin sampai di level 4 dulu lah. Setelah level 4 ini saya bakal buka yang T4 ini, cavalry ini. Setelah ini kebuka, baru saya bakal fokus di engineering sama matematik dulu. Ya minimal level 8 lah, minimal ya teman-teman. Kalau nggak level 8 ya level 5 lah. Sebenarnya paling bagus ya, paling bagus itu sebenarnya kalau kita, aduh dikasih lagi loh bos. Jadi sebenarnya paling bagus itu sebelum saya open T4 tadi, itu harusnya ngambil buff dulu ya. Nah ini ada buff-buff begini ya. Ini ada kecepatan riset plus 5%. Cuma karena saya pikir T4 memang tadi butuh waktu 20 hari ya. Cuma karena T4 itu saya rasa ya 20 hari sih. Ya lama sih sebenarnya itu ya. Cuma saya ada speed up, gak tahu nanti bisa diselesaikan apa enggak. Dan saya juga orangnya tuh kadang rada males bos kalau mau ngambil buff begini tuh. Daripada ngambil buff saya lebih milih tuh buat minta titel lah. Minta titel itu kan gak perlu jalan pasukannya ya. Cuma paling bagus tuh ya kalau kalian mau open-open T4 atau open atau ngeriset atau upgrade bangunan yang butuh waktu lama ya, paling bagus tuh ngambil rune dulu ya. Kalau rune-nya belum muncul ya ditunggu dulu lah. Itu paling bagus seperti itu teman-teman. Duh papa STG 44 loh. Saya tuh kaget loh bos, sumpah kemarin malam itu. Tiba-tiba kok Nick ini ada di sini gitu, wah gila. Kemarin tuh powernya dia tuh 70 berapa ribu gitu, 73 ribu atau 90 berapa ribu gitu. Kemarin malam ya. Terus dalam waktu sehari ya, gak sampai sehari sih. Mulai dari tadi pagi lah. Itu langsung powernya jadi 2, berapa juta bos. 3 juta apa ya sekarang? Oh sudah 2,8 juta. Wah gila, deres banget sih. Memang kalau Sultan itu naikkan power tuh gampang banget bos. Oke, sudah full bantuannya. Ini langsung saya gas aja sih, sisa 16 hari. Oke sip, akhirnya open T4 juga teman-teman. Ini hari keberapa ya di K1708? Umur 12 hari teman-teman, saya baru bisa open 1 T4. Nggak tahu ya ini termasuk cepat atau enggak. Soalnya dulu saya main itu teman-teman, itu sampai setengah tahunan kalau nggak salah ya, itu baru bisa open T4 teman-teman. Itu dulu ya, lama banget pokoknya buat saya open T4 dulu itu.
Jadi langsung digas aja lah. Cuma ada satu doang, bos. Setidaknya punya beberapa lah, T4. Enggak, kayaknya ini item speed up melati bakal sehabiskin bakal sehabiskan saja sih. Soalnya nanti juga bakal terkumpul lagi kok. Nanti untuk T4 yang lainnya ya kita pelan-pelan bakal buka lagi ya. Langsung habis bos jagung saya. Fix sudah habis. Jadi saya ada T4 cavalry baru 13.000. Cuma 13.000 ini buat apa, bos ya? Ada. Tapi seenggaknya sudah punya T4 ya, walaupun cuma cavalry. Nanti untuk T4 yang lainnya bakal saya mulai pelan-pelan untuk upgrade ya. Cuma kalau untuk sekarang ini saya bakal bikin ke level 5 aja dulu sih kayaknya nih. Kita nyangkul dulu ya bos. Sudah gak cukup soalnya. Oke teman-teman, kalau gitu videonya sampai sini saja. Terima kasih buat IND1708 yang sudah ngasih saya SDA. Nanti kapan-kapan kalau kok butuh SDA bisa PM saya ya. Kalau saya ada pasti bakal saya kasih ya. Ini watch saya juga ada 11 juta sih. Masih sisa, tadi dia kasih saya banyak banget loh. Oke kalau begitu sampai ketemu di video-video Rise of Kingdom yang lainnya.